now we will our team song together with jesus shall we rise In troubles big and small He made a way for you and me In troubles me and covering He never once left He's faithful, kind, and true And if you can be sure with God Your will be afraid. His loving hand will be your kind Together with Jesus, together with Jesus, together with Jesus, achieve more. Together with Jesus, together with Jesus. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kami tahu akan ada banyak distraksi yang mengganggu kami saat kami ingin fokus mendengarkan firman-Mu. Tapi kami tahu engkau lebih jauh, lebih berkuasa, dan engkau akan membantu kami fokus mendengarkan apa yang engkau ingin kami dengarkan. Terima kasih ya Bapak, sertailah kami dalam nama Yesus, Amin. Selamat malam bagi kita semuanya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas, oke, okay, atas berkat dan kasihnya kita bisa berkumpul di sini kembali untuk beribadah dalam pertemuan kita yang ketujuh acara Week of Prayer kita. Oke, okay. saya akan bawakan khotbah yang saya ditugaskan untuk membawakan khutbah yang didasari oleh buku 28 doktrin Alkitab. Diambil dari bab yang ke 9 Judulnya One Way Escape. Ada yang bisa menebak khutbah kali ini mengenai apa? Ini sebenarnya adalah khutbah, um, tema khutbah yang sangat sering kita dengar. Tapi menurut saya One Way Escape ini merupakan judul khutbah yang jarang Dipakai oleh orang. Oke, okay. untuk menjelaskan mengapa saya mengambil judul khutbah ini, saya akan menceritakan cerita yang terjadi di Chile. Oke, okay. okay. tragedi yang terjadi di Chile pada tahun 2010. Chile ini merupakan negara yang berada di Amerika Selatan. Jadi yang terjadi adalah ada 33 penambang yang terperangkap di area penambangan mereka selama kurang lebih 2 bulan. Dan ini gambaran dari tempat mereka bekerja ya. Jadi di sini kita lihat ini adalah gunung dan mereka turun sejauh 4,5 mil. Jadi ini gunung batu ya gunung batu dan mereka turun bekerja selama 4,5 mil. Dan yang terjadi adalah pada saat siang hari mereka sedang bekerja, tiba-tiba mereka merasakan sebuah getaran. Dan tidak lama setelah mereka merasakan getaran ini, ada bunyi seperti bunyi ledakan. Bunyi ledakan dan saat mereka melihat tempat di mana jalur untuk mereka keluar, itu sudah ditutupi dengan seperti awan, awan debu, dan saat awan ini hilang, mereka menyadari bahwa sumber bunyi ledakan tadi adalah karena ada batu yang jatuh menutupi jalur mereka keluar, jadi mereka terperangkap di area mereka bekerja. Jadi, mereka bekerja di bawah sini. Mereka berhasil um, bertahan hidup selama dua bulan oleh karena. Orang-orang dari luar membuat sebuah lubang kecil di bor dari atas agar itu dapat menjadi transport media, transportasi, makanan, minuman, dan juga alat komunikasi. Ini tentunya merupakan suatu keajaiban. Mereka bisa bertahan hidup selama dua bulan, tapi bukan itu yang ingin saya tekankan di sini. Yang ingin saya tekankan di sini adalah mereka terperangkap di dalam tempat ini, dan mereka tidak bisa membawa mereka diri mereka keluar dengan sendiri dari mereka sendiri mereka butuh bantuan dari luar jadi bagaimana mereka bisa bisa keluar pemerintah setempat mereka membuat lubang yang lebih besar dan di sini mereka juga membuat seperti kapsul yang hanya dapat memuat satu orang itulah cara mereka keluar that was their one way escape Oke, okay. jadi inilah mengapa saya mengangkat judul One Way Escape. Itu adalah satu-satunya jalan buat mereka keluar. Mereka tidak bisa keluar dengan sendirinya. Mereka butuh bantuan dari luar. Dan mungkin kalau sekarang teman-teman sudah mendapat gambaran mengenai apa khutbah kita pada malam hari ini. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Saudara-saudari, kita juga sedang terperangkap dan kita tidak bisa keluar dengan sendirinya. Dan itulah mengapa Allah memberikan kepada kita the gift of salvation. Atau keselamatan kepada kita. Khotbah pada malam hari ini akan saya dasari dengan ayat yang sangat-sangat biasa kita dengar. Mungkin teman-teman berpikir ini adalah khotbah Tema khutbah yang sangat biasa sudah sering kita dengar dari dulu. Pasti orang berbicara mengenai keselamatan. Yesus mati untuk kita di kayu salib, dan kita tahu sekarang kita bisa hidup karena Yesus. Saya sering berpikir seperti itu, dan saya menyadari bahwa setiap kita mau belajar lagi, pasti ada saja hal baru yang bisa menguatkan iman kita. Jadi, inilah ayat yang akan saya fokuskan ya khotbah kita pada malam hari ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dari ayat ini kita akan fokus di tiga peran, tiga roles. Yang pertama adalah kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah. God's love. Sehingga ia mengerunyakan anaknya yang tunggal, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan peran ketiga adalah kita sendiri, sebagai manusia-manusia yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Oke, okay, kita akan bahas satu persatu. Kita masuk dulu di God's Love. Kita tahu bahwa Allah kita itu adalah kasih. Dari malam revival pertama, kita sudah belajar bagaimana kita harus percaya pada Alkitab. Alkitab itu datang dari Allah, dan Alkitab sudah mensupport fakta ini, ya, bahwa God is love. Allah adalah kasih, Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan. Tapi pernah tidak, teman-teman berpikir, kalau misalnya Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan, Dia sangat mengasihi kita. Kenapa manusia sampai bisa mengenal dosa? Kenapa dosa bisa sampai masuk ke dunia? Oke, okay. kita akan, saya ingin kita untuk mengingat kembali apa yang terjadi di Taman Eden. Allah membentuk kita, menciptakan kita dengan kasih dan ada Adam dan Hawa, manusia-manusia pertama. Oke, okay. kita diberikan, mereka diberikan peraturan untuk tidak menyentuh buah yang baik dan yang jahat. Dan peraturan ini merupakan tanda kasih Allah. Kalau misalnya saudara-saudari ingat tahun lalu pelajaran sekolah sahabat kita mungkin di triwulan keempat ada satu materi mengenai let of luck yang berarti supaya baik keadaanmu. Dan ini didasari oleh ulangan 10 ayat 13. Dibilang di sini, ini dibilang dalam konteks bahwa peraturan-peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel dikasih diberikan kepada mereka agar itu mendatangkan kebaikan yang sangat besar bagi mereka, dan itu diberikan karena Allah tahu apa yang terbaik bagi mereka. Kita juga sudah belajar uh, kemarin malam mengenai hukum bahwa hukum adalah bukti tanda kasih Allah. Jadi, Adam dan Hawa juga diberikan perintah untuk tidak menyentuh buah yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, adalah bukti tanda kasih Allah. Dia mau kita tetap berada di dalam batasan, kita tetap berada di dalam zona aman kita. Oke, okay? itu poin pertama. Allah memberikan kita perintah, karena itu adalah bukti tanda kasih Allah. Tapi, kenapa? Kenapa pohon yang, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ditempatkan di Taman Eden ini? Ini merupakan tanda kasih Allah yang kedua yaitu freedom of choice, kebebasan untuk kita memilih. Allah kita bukanlah Allah yang egois dan Dia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Jadi Dia meletakkan pohon itu di situ, tapi Dia sudah memberikan kita perintah agar kita tidak menyentuhnya, agar Adam dan Hawa tidak menyentuhnya. Jadi sejak awal yang terjadi sebenarnya Allah hanya menunjukkan Bukti-bukti kasihnya kepada kita, oke, okay? dibilang di sini, God gives human's commandments to follow, not because He wants us to feel caged, bukan supaya kita merasa terkekang, melainkan itu merupakan bukti tanda kasihnya. Dia juga memberikan kita freedom of choice, tapi manusia dengan kecenderungan yang sangat besar untuk melakukan hal yang salah, mereka... Memutuskan membuat pilihan yang salah, dan yang kita tahu, manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang Allah lakukan hanyalah mengasihi kita. Dia menunjukkan bukti kasihnya. Jadi, kenapa manusia mengenal dosa? Yaitu, salah manusia sendiri. Oke, dan karena kita... Adam dan Hawa sudah mengenal dosa, kita juga hidup beribu-ribu tahun di bawah e, perhambaan dosa ini. Dan di sini dikatakan sebagai hamba dosa manusia tidak mampu melepaskan diri dari dalamnya. Sama seperti ke-33 penambang yang tadi, mereka tidak mampu melepaskan diri mereka dari tem, dari mana mereka sudah terperangkap. Mazmur 49 ayat 8 berkata, "Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Dan walaupun di sini kita sudah berdosa, Allah Allah cuma menunjukkan bukti kasihnya dan salah kita sendiri. Bayangkan saja, ini salah kita. Tapi apa yang terjadi? Allah tetap menunjukkan kasihnya walaupun kita sudah salah ke Allah. Allah tetap menginisiasikan reunion, reunion with human. Allah ingin menginisiasikan rencana keselamatan ini. Di sinilah maksud for God so love the world. Dan apa yang dilakukan karena Allah mengasihi kita sekali lagi Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Oke, sebelum kita masuk di pengorbanan Yesus di kayu salib, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai uh, orang Israel kuno yang mana mereka dulu itu kalau kita baca di Alkitab, kita tahu bahwa kalau misalnya ada seseorang yang berdosa, mereka harus membawa korban yang tidak bercacat celah, membawanya ke imam, imam itu menyembelih korban tersebut, dan dosa mereka akan dihapuskan. Dari dulu saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang berpikir seperti saya, tapi dari dulu saya selalu berpikir bahwa sistem korban tebusan ini sekedar sesimpel kalau saya berdosa ya saya bawa korbannya ke imam imam sembeli dikorbankan udah saya diampuni sekedar itu saya saya sering berpikir saya selalu berpikir uh, hal pengorbanan penebusan ini sesimpel itu tapi ternyata tidak ternyata di sini um, ada konsep perpindahan dosa. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah dosa saya, dosa yang telah saya lakukan itu dipindah dari saya kepada korban yang akan disembelih itu. Makanya, korbannya harus yang tidak bercacat celah. Oke, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, jadi harus ada pertumpahan darah dan e, menggantikan saya yang harusnya mati karena... Dosa yang telah saya perbuat yang mati adalah korban itu tersebut, dan itulah yang terjadi pada saat Yesus mati di kayu salib. Dalam pelaksanaan ini, Anak Allah mengambil tempat kita, tempat orang yang berdosa sesuai dengan kehendak Allah. Kita masuk di pertanyaan selanjutnya: "Kenapa Tuhan harus mati untuk kita? Kalau misalnya Tuhan datang ke dunia, ya kita tahu itu untuk menunjukkan kepada kita, kita mampu." menang terhadap pencobaan-pencobaan dia menunjukkan kepada kita dia mengerti keluh kesah kita, mengerti kesengsaraan kita sebagai manusia. Tapi kenapa dia harus sampai mati? Dan matinya juga bukan mati begitu saja, matinya dihina, diolok-olok, dicemooh, seolah-olah harga dirinya sudah tidak ada. Kenapa dia tidak bisa kalau dia sangat berkuasa, kenapa dia tidak duduk saja di surga? Dan oke, okay, you made a mistake. You're forgiven, you're forgiven, you're forgiven. Kenapa tidak begitu saja? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah, di sini dibilang um, kematian Kristus Yesus di kayu salib adalah sebuah moral dan tindak hukum yang perlu. Salib merupakan pertunjukan kemurahan dan keadilan Allah. Jadi, salib itu... Bukan hanya menunjukkan betapa Allah mengasihi kita, salib juga menunjukkan betapa Allah membenci dosa, dan dosa masih ada konsekuensinya, yaitu maut. Harus ada pertumpahan darah, harus ada yang mati, harus ada penebusan. Oke, jadi dulu saya selalu berpikir bahwa ini um, saya, tendensi saya untuk berpikir salib hanyalah... Sesimpel gambaran kasih Allah, tapi ternyata ini juga menekankan, sangat menekankan bahwa sin is not okay, sin is not acceptable, dan masih ada konsekuensi dalam perbuatan dosa. Jadi, dosa itu bukan sesuatu yang bisa ditoleransi. Ini adalah hal yang ditekankan yang Tuhan ingin kita tahu pada saat Yesus mati di kayu salib, tapi bukan hanya ini. Yang ditekankan di sini adalah Allah sangat-sangat mengasihi kita. Dia rela untuk menarik kita dari um, jeratan dosa. Oke, okay, jadi sebenarnya kita udah lihat tadi yang terjadi dari awal adalah Allah sangat mengasihi kita. Dia tunjukkan bukti-bukti kasihnya dan kita harus dan kita malah jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa, Tuhan malah mau mengangkat kita. Jadi sebenarnya kita sudah ada di bawah standar. Oke, okay? kita tidak layak untuk mendapatkan second chance atau kesempatan kedua. Tapi Allah sangat-sangat mengasihi kita dan dia mau kita untuk bersatu kembali dengan dia. Makanya dia mengirimkan, oleh karena itu dia mengirimkan anaknya agar kita dapat bisa kembali bersama-sama dengan Allah. Oke, okay. di sini dibilang bahwa salib Bukan berarti bahwa Allah tidak menjatuhkan hukuman atau dosa, tidak lagi menimbulkan murka Allah. Dosa masih menimbulkan murka Allah, tapi salib berarti Allah memberikan sebuah jalan yang menjamin keampunan bagi orang-orang yang berdosa, sementara pada waktu yang bersamaan tetap menjunjung tinggi keadilan hukumnya yang abadi. Jadi, sama seperti ini ya dibilang merupakan pertunjukan kemurahan dan keadilan Allah. I find this very cool, very fascinating. Sangat mengagumkan bagaimana Allah bisa menunjukkan balance antara hukum-hukumnya, keadilannya dan kasihnya melalui salib Kristus. Jadi yang Allah ingin kita tahu adalah Allah tidak membenci kita, Allah sangat mengasihi kita, tapi dia sangat membenci dosa. Dulu pada saat saya masih kecil, pas saya sering lebih sering dimarahi di rumah, dimarahi di rumah oleh orang tua. Sekarang puji Tuhan sudah tidak sering dimarahi. Tapi dulu pas sering dimarahi, kami akan saya atau adik saya akan merasa sangat takut dan kami akan menangis. Kadang kami akan bilang, Mami Dedi nggak sayang lagi, marah-marah terus. Tapi setelah dimarahi, orang tua kami akan datang terus mereka akan bilang, Alicia, Mami Dedi tidak benci kamu. Yang Mami Dedi benci adalah tindakan yang kamu lakukan tadi. Jadi ini merupakan gambaran yang sangat cocok menurut saya. Di mana kita bisa tahu bahwa Allah sebenarnya tidak membenci kita. Tapi Allah sangat mengasihi kita dan dia sangat membenci dosa yang kita lakukan. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, dan Dia bangkit. Jadi, berhasillah rencana keselamatan ini. Oke, okay. sampai di sini, maybe I can say congratulations. Selamat, you have found your one way escape. Kalian sudah mendapatkan, kita semua sudah mendapatkan satu-satunya jalan keluar kita dari perangkap dosa, tapi... Apakah sampai situ aja? Is that it? Are we going to stop there? Kita di sini sebagai umat Allah yang percaya, kita sudah disodorkan keselamatan. Sekarang adalah pilihan kita untuk menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah. Kita tahu bahwa Allah sangat-sangat membenci dosa, dan dosa ini membangkitkan amarah Allah. Dan di sini dibilang orang-orang yang tidak mau menerima darah pendamaian Kristus tidak akan menerima keampunan atas dosa dan tetap akan menjadi sasaran murka Allah. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan barang siapa percaya kepada Anak ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak ia tidak akan hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dari sini kita tahu bahwa Allah ingin kita menerima keselamatan ...yang sudah diberikan di depan mata kita. Ap, tapi apakah kita hanya terima saja? Ternyata Allah bukan hanya mengajak kita untuk menerima keselamatan. Allah mengajak kita untuk menerima keselamatan itu... ...dan Allah meminta kita untuk diperbarui. Walaupun Allah penuh dengan kemurahan... ...ia tidak dapat mengampuni orang yang berpaut pada dosa. Kita diampuni dengan satu tujuan: Allah mengampuni kita agar kita berubah dari orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang saleh. Ibarat kata, kita jatuh ke dalam lubang, kita terperangkap di situ. Allah datang karena Dia mengasihi kita, Dia tarik kita dari lubang ini keluar. Ya, tentu, kalau misalnya sudah ditarik keluar, Allah tidak mau kita masuk ke dalam lubang yang sama. Ia mau kita tahu. Kita belajar dari pengalaman kita, dan supaya kita tidak masuk lagi ke lubang yang sama, supaya kita bisa maju terus ke depan. Kalau saudara-saudari ingat, pelajaran um, dari Alkitab ada sebuah cerita mengenai raja yang kaya yang sedang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi, dia mengundang semua orang. Dia mengundang semua orang, disuruh hamba-hambanya undang semua orang. Tapi apa yang terjadi? Semuanya menolak. Semuanya bilang, aduh saya baru nikah kemarin, gak bisa, sibuk. Saya baru beli tanah, saya baru ini, saya baru itu, banyak alasannya. Sampai uh, pada saat raja ini tahu dia murka. Dia murka dan dia berkata, ya sudah undang saja semua orang. Yang di pinggir-pinggir jalan itu diundang. Yang di lorong-lorong sempit diundang semuanya. Tapi walaupun diundang pada saat perjamuan kawin ini diadakan ada satu orang yang tidak berpakaian perjamuan kawin, dress um, outfitnya tidak sesuai dengan dress code. Jadi begitu pula jika kita hanya percaya kepada salib itu tidaklah cukup. Agar kita dapat diterima di hadapan raja kita juga harus memerlukan kehidupan sempurna Kristus tabiatnya yang benar. Allah ingin kita memiliki kerinduan agar kita bisa bersatu kembali dengan Kristus. Dan jika kita ingin bersatu kembali dengan Kristus, tentunya kita harus kita harus mencoba untuk memiliki tabiat seperti Yesus. Bagaimana cara kita agar kita dapat memiliki tabiat seperti Yesus? Di sini dikatakan apabila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Maka hati kita dipadukan dengan hatinya, kehendak kita lebur di dalam kehendaknya, pikiran kita menjadi sama dengan pikirannya, maka kita pun menghidupkan kehidupannya. Di sini dibilang cara supaya kita dapat hidup seperti Kristus adalah dengan menyerahkan diri kita kepada Dia. Di sini kita diajak untuk meninggalkan dosa-dosa kita, tapi mungkin kita berpikir, "Kan saya tidak melakukan dosa yang besar?" Saya tidak membunuh, saya tidak berzinah, saya tidak mencuri. Jadi, apa yang harus saya perbaharui? Tadi pagi kita sudah belajar mengenai tingkah laku orang Kristen yang seharusnya, dan di situ rekan saya, Moria, tadi pagi sempat mengatakan bahwa dosa yang paling berbahaya bukanlah dosa-dosa yang major, bukanlah dosa-dosa yang besar, melainkan dosa-dosa kesayangan kita. Tadi pagi kita belajar bahwa ternyata uh, tidak menjaga diri kita sendiri merupakan dosa juga. Jadi, banyak hal yang bisa kita perbarui selama kita mau memandang kepada Yesus. Oke, dari sini kita sudah belajar berbagai hal, kita belajar berbagai hal mengenai keselamatan, dari kasih Allah, dari pengorbanan Yesus, dan juga dari apa yang bisa kita lakukan sebagai umat yang berdosa. Jadi ya, di sini saya akan menarik beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, one thing that God has never stopped doing from the beginning is loving us. Yang Allah lakukan semenjak awal kita dijadikan hanyalah mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan ada banyak bukti-bukti tanda kasihnya. Dan walaupun dia sangat mengasihi kita, kita sebagai manusia memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk berdosa dan kita memilih pilihan yang salah. Namun walaupun kita telah memilih pilihan yang salah, Allah tetap rela untuk mengangkat kita dari dari perangkap dosa dengan cara mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati untuk kita. Yang ketiga, kita telah belajar bahwa salib Yesus Menekankan poin bahwa dosa tetaplah keji, dosa tetaplah jahat, dosa tetaplah memiliki konsekuensi. Harus ada pertumpahan darah, dan upah dosa tetaplah maut. Tapi dari situ kita juga belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah apa yang bisa kita lakukan adalah kita harus menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita dapat diperbaharui. Saya harap dari khotbah malam ini kita dapat belajar bahwa dengan Yesus kita sudah diselamatkan. Dengan Yesus kita sudah menemukan our one way escape. Kita sudah menemukan satu-satunya jalan keluar dari perangkap dosa. Dengan Yesus, kita bisa meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang sangat berdosa, dengan dosa-dosa kesayangan kita. Dan dengan Yesus, kita bisa jalan maju terus, dan kita bisa diperbaharui oleh Yesus menjadi pribadi-pribadi yang Ia inginkan. Jadi, dari sini, teman-teman, saya ingin mengundang kita semuanya. Untuk merenungkan ini dalam diri kita masing-masing. Semoga ini mengingatkan kita betapa Yesus mengasihi kita. Ini merupakan, menurut saya ini merupakan kisah cinta yang sangat indah. It's a very beautiful love story. Tapi um, seringkali kita melupakan ini. Bukan melupakan, kadang kita menganggap enteng, menganggap meremehkan cerita keselamatan ini, cerita kasih ini. Jadi saya ingin kita semua dapat diingatkan akan betapa besar kasih Allah kepada kita dan kita mau untuk berkomitmen terus agar kita dapat diperbaharui. Dari sini saya ingin teman-teman yang rindu agar komitmennya diperbaharui, agar komitmennya dikuatkan, mungkin kita bisa berdiri di tempat kita masing-masing dan saya akan mengundang gembala jemaat kita Bapak Pendeta Tommy Masengi untuk berdoa bagi masing-masing kita agar kita selalu mengingat akan betapa besarnya kasih Allah dan kita dapat diperkuat komitmen kita dengan Tuhan dapat diperkuat selalu. Untuk teman-teman yang rindu, saya undang kita untuk berdiri di tempat kita masing-masing. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan begitu mengasihi kami, walaupun kami banyak sekali melakukan pelanggaran dan dosa, tetapi kasihmu begitu besar. Sehingga Tuhan mengirimkan Yesus untuk mati di kayu salib, membawa kami keluar dari dosa yang begitu menghimpit kami. Tuhan, di mana saat ini kami berdiri, mengingat bagaimana kasih Tuhan yang besar itu yang sudah menjadi bagian kami masing-masing, di antara kami. Ada yang sudah mungkin 40-50 tahun lebih menerima Yesus sebagai selamat pribadi kami. Kasihmu terus mengalir menjadi bagian kami. Atau mungkin ada yang masih baru 20 15 dua tahun bahkan ada yang baru Bapak. Mengeriakan kasihmu yang besar itu dalam hidup kami. Dan sementara kami menjalani kehidupan kami terkadang masih juga terus terhimpit dengan dosa-dosa yang membuat kami tidak bisa lepas apalagi dengan dosa-dosa kesayangan yang kami selalu lakukan. Saat ini kami bersyukur oleh karena firman Tuhan yang baru kami dengar. Tuhan terus tetap mengasihi kami dengan penuh. Dan saat ini kami berdiri mengaku akan semegalanya itu. Kami berdiri mengingat kembali akan komitmen kami kembali. Kami ingin terus keluar dari dosa-dosa kesayang kami. Tuhan bantu kami dengan kuasa roh kudus. Ingatkan kami dari waktu ke waktu. Dari jam, tiap jam. Melalui kuasa roh kudusmu bila mana pikiran kami, dihimpit dengan dosa, bahkan mungkin perkataan kami, perkataan-perkataan yang menyakiti, membuat sesama kami tersakiti, bahkan mungkin Tuhan kami menyakitimu dengan perkataan kami. Atau dengan tindakan-tindakan kami, di dalam kehidupan kami, baik di kampus, di rumah, dimanapun kami berada, terhadap sesama kami, terhadap pimpinan kami, terhadap bawahan kami, terhadap siapapun Tuhan. Kami menyadari bahwa kami terkadang masih terhimpit. Bantu kami Bapak, biarlah komitmen kami ini dengan kuasa roh kudusmu. Kami akan keluar dari dosa-dosa yang betul-betul menghimpit kami ini. Berserah dengan kami selama kami hidup di dunia ini. Sehingga kami akan melihat bagaimana kasih sayang Tuhan selalu menjadi bagian kami. Dan Tuhan akan menjadikan kami saluran berkat, menjadikan kami terang, menjadikan kami garam. Sehingga yang terpantul dan kehidupan kami adalah Yesus Kristus bukan diri kami. Terima kasih Bapa. Renungan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan ini. Tanamkan dalam pikiran kami. Kasihmu itu lebih besar. Kasihmu akan menjadi bagian kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur syukur. Amin. <tuh> Closing song SDA Hymn now, Number One Hundred Ninety Five Source of blessing. Shall we rise? Sessions repressing, sent from the savior so we're so blessed so so blessing we need Mercy drops on us our for but for those source we play there shall be so We're arriving again Over the hills and the valleys Sounds of abundance of rain so of blessings Sowers of blessings we need Mercy drops on us our falling But for the sorrow we please. There shall be showers of blessing. Send them upon us, alone. Bring to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Sowers we please There shall be sowers of blessing. Oh, that today they to may fall. Now, as to God we're confessing. Now, as on Jesus we call. Sowers of blessing. Sowers of blessings we need. On us falling, but for the we plead. Shall we bow our head and we pray? Our Father which art in heaven, thank you for your blessing upon us. We are grateful for your guidance that has brought us to the end of our worship this evening. Bless the message that we have heard. May the message remind us to be to who you want us to be, and may it bring us closer to you. We are now going to depart from this place. Keep us safe from any danger, and may only your will be done upon us through this night. Please forgive us from all sins. In the name of Jesus, we pray, amen. Thank you, Alicia, for carrying us a beautiful message to us. I hope we all of us can find a way to escape from sins. So this is the end of our program for tonight. For I would like to read some announcement for tomorrow. The speaker for tomorrow morning is Kevin Brandon Nababan, and the topic is worship him. And then due to the rain, there will be no prayer cycle for tonight, but there will be prayer cycle for tomorrow morning. May God bless you all.